وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على نبينا وحبيبنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين جمع سكليًا رحمني ورحمكم الله الحمد لله والشكر لله سجل بوجي الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita di antaranya adalah bisa duduk di dalam majlis yang mulia ini yaitu majlis ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amalan yang saleh amin rabbal alamin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kita masih berbicara tentang biografi kehidupan baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan tentang wahyu yang pertama kali turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu lima ayat dari surah al-alaq Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقْرَأْ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إن له لما آيات برتما dari surah al-alaq yang menjadi wahyu pertama yang Allah سبحانه وتعالى turunkan kepada baginda nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم setelah turunnya wahyu yang pertama ini jamaah sekalian terjadi fathrah yaitu terhentinya wahyu ya terjadi vakum setelah turunnya lima ayat yang pertama ini tidak diiringi oleh wahyu yang berikutnya tetapi terjadi vakum dan vakumnya wahyu itu hanya beberapa hari saja Adapun sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya itu tiga tahun, ya, ada riwayat yang mengatakan dua tahun setengah. Semua riwayat itu tidak sahih, sebagaimana dijelaskan oleh Yeah. Syekh Rahman Al Mubarak Furi taala. Yeah. Yang betul adalah hanya beberapa hari saja semenjak turunnya wahyu yang pertama. Dan dijelaskan di sini ketika terjadinya atau ketika terhentinya wahyu yang pertama tidak dilanjutkan oleh wahyu yang berikutnya, Nabi shallallahu alaihi wasallam diserang oleh rasa gundah gulana. Kesedihan yang luar biasa. Dan memang seperti itu jemaah sekalian. Para pemilik hati yang bersih, ya, para pemilik hati yang bebas dari penyakit, ia akan sedih ketika ia tidak bisa melakukan kontak langsung dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sepakat beliau adalah manusia yang paling baik hatinya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ahmad. Manusia yang paling baik hatinya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika terjadi vakumnya wahyu maka beliau diserang oleh rasa sedih yang luar biasa ya. makanya benarlah apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an lau tahurat lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kitabillah kalau seandainya hati-hati kita ini bersih dari penyakit maka kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Allah kita tidak akan pernah merasa kenyang dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena hati kita ini sakit, sehingga ketika dia diberikan makanannya sendiri, makanan hati adalah kalam Allah. Sebagaimana makanan fisik itu ada dari bumi, kata para ulama, maka makanan hati ini berasal dari langit, yaitu kalam Allah. Yang namanya orang yang sakit diberikan makanan, ya tidak enak untuk memakannya. Begitu pula dengan hati kita. Ketika dia bersentuhan dengan kalam Allah, apabila hati kita ini sakit, dia tidak akan enak. Hati kita akan cepat sekali merasa bosan, membaca tiga ayat saja seperti dia sudah memberikan banyak sekali waktunya kepada Al-Quran ini. Padahal, di saat yang sama, tiga ayat Al-Quran yang dia baca itu berbanding dengan seratus pesan WA yang dia buka. Jadi, ini jemaah sekalian, wa rahimakmullah. Hati kita ini perlu untuk dikikis dari karat-karat dan penyakit-penyakit yang menempel padanya. Makanya, tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa, pembersihan hati merupakan pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Kita kembali dikatakan oleh Syekh di sini, wa fatarahul wahyu fatratan hazin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balaghan huznan. Ketika terjadinya fakum wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih sekali. Gundah gulana. Bahkan disebutkan wallahu taala wa alam disebutkan di sini sampai saking sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika misalnya dia naik ke tempat yang tinggi beliau terkadang tidak sadar hampir akan jatuh ya tidak sadarkan diri sama seperti orang yang kalau dia terlalu sedih depresi ya jalannya itu gontai begitu pula dengan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking gontainya beliau saking depresinya beliau disebabkan karena wahyu yang belum juga kunjung datang dikatakan di sini kayya taradda min ru'usi syawahiqil jibal. Kalau naik ke tempat yang tinggi beliau hampir jatuh. Ya. Yeah. Beliau hampir jatuh. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang kedua. Dijelaskan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika beliau menceritakan tentang terjadinya fakum wahyu, jawartu bihira syahran. Falamma qadaytu jiwari habattu Wadi, setelah terjadinya wahyu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau kembali ke gua hira jangan-jangan beliau akan mendapatkan wahyu yang kedua tetapi ternyata tidak ada wahyu begitu seterusnya setiap kali naik ke gua hira beliau hampir jatuh ya. maka setelah itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam saya pun suatu hari turun dari gua hira karena gua hira itu tempatnya agak tinggi Saya pun turun dari Gua Hira tu. Tiba-tiba saya mendengar nama saya dipanggil. Fanazartu an yamini falam ara syai'a. Aku melihat ke kanan tidak ada orang. Wa nazartu an shimali falam ara syai'a. Aku melihat ke kiri juga tidak ada orang. Dari mana arah suara ini atau dari mana suara ini berasal? Wa nazartu amami falam ara syai'an wa nazartu khalfi falam ara syai'an. Melihat ke depan tidak ada orang, ke belakang pun tidak ada orang. Farafa'tu ra'si fa shay'an akhirnya aku pun mengangkat kepalaku ya menengadahkan kepala menuju langit maka dari sana aku pun melihat sesuatu fa idzal ja'ani bi hira' jalisun 'ala kursiyyin samai wal ard ketika aku mengangkat kepala maka aku melihat malaikat yang mendatangi ku dahulu di gua hira malaikat jibril sedang duduk di kursi antara langit dan bumi dalam riwayat imam muslim dikatakan Sadun idhamu khalqihi ma baina samai wal Sampai antara langit dan bumi ini penuh dengan tubuhnya. Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minhu ru'ban hatta hawaitu ila al Ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun ketika didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah malaikat Jibril itu datang dalam bentuk asli ataukah tidak? Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama, malaikat Jibril tidak datang dalam bentuk asli. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril memerintahkan Nabi membaca, kemudian Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, malaikat Jibril melakukan apa? Memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dia datang dalam bentuknya yang begitu besar, Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim penuh langit dan bumi ya antara langit dan bumi penuh bagaimana dia akan memeluk Nabi SAW. alaihi wasallam makanya banyak para ulama menguatkan pendapat malaikat Jibril ketika mendatangi Nabi ketika Nabi berada di gua Hira itu dalam bentuk manusia yang kokoh yang kuat ya fisiknya tetapi pada wahyu yang kedua ini malaikat Jibril dilihat oleh Nabi SAW alaihi wasallam dalam bentuk aslinya faju fajistu minhu ru'ban saya ketakutan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam hatta hawaitu ila ard sampai saya akan pingsan ya yeah. fa khadijata faqultu zammiluni zammiluni aku, aku pun pulang menuju khadijah istriku kemudian sesampai di sana aku mengatakan selimuti aku selimuti aku datsiruni datsiruni ya yeah. sama artinya muzammil itu orang yang berselimut muddatsir juga orang yang berselimut Zammiluni, zammiluni, selimuti aku Dathiruni, dathiruni, selimuti aku Maka ketika sampai di sana diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha wa sabbu ala alayhi ma'an baridan kemudian dia menyiramkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan air yang dingin untuk menghilangkan ketakutan ya sepertinya Nabi demam ya melihat malaikat Jibril ya. luar biasa Karena subhanallah dalam bentuk aslinya penuh antara langit dan bumi dan dia memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Kemudian ketika Nabi SAW sudah diselimuti dan hilang rasa ketakutan beliau, beliau sudah merasakan nyaman di bawah ya, selimut beliau, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wahyu Allah yang kedua, ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddatthir afwan, ya ayyuhal muddatthir, Qun fa'anzir, wa fa'kabr, wathiabak fa'tahir, rujza fa'hjur. Lima ayat yang pertama dari surat al-Muddathir, sebagaimana yang pertama lima ayat pertama dari surat al-Alaq. Jemaah sekalian apa perbedaan wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua? Dijelaskan oleh para ulama. Wahyu yang pertama yaitu lima ayat dari surat al-Alaq turunnya, ya. Dengan turunnya wahyu yang pertama tersebut maka secara resmi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, tetapi bukan rasul. Beliau hanya menjadi seorang nabi bukan rasul. Ya. Namun setelah turunnya lima ayat yang pertama dari surat Al-Muddathir maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi menjadi rasul. Ya, karena antara nabi dan rasul itu berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama aqidah. Meskipun ada khilaf di kalangan mereka tentang apa perbedaan antara nabi dan rasul. Intinya mereka sepakat nabi dan rasul itu beda. Ya. Mereka katakan Nabi Adam seorang nabi bukan rasul. Nabi Idris seorang nabi bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Eh Nabi Nabi Nuh alaihi salam, afwan. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Nabi Adam beliau seorang nabi saja, bukan seorang rasul. Yang menjadi seorang rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi lima ayat yang pertama dari surat Al-Alaq ini menjadikan Nabi SAW Alaihi Wasallam resmi sebagai seorang nabi saja. Adapun lima ayat yang pertama dari surah al muddathir maka menjadikan Nabi SAW Alaihi Wasallam resmi juga sebagai seorang rasul. Ya. Jemaah sekalian rahimahnya rahimakumullah. Di sini Syekh Safiul Rahman al mubarakpuri menyebutkan sedikit ya tafsiran ringkas dari lima ayat yang pertama dari surah Al-Muddathir ini. Beliau katakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berselimut. Dan ini subhanallah jemaah sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ya Muhammad tidak akan Anda temukan di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi yang lain dengan namanya, ya Musa. Ya, kemudian ya Isa. Kemudian ya Ibrahim, ya Nuh. Nabi dan rasul yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggunakan gelar beliau. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaki mardata azwajik. Subhanallah. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi beliau saat dipanggil seperti ayat ini. Saat itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut, maka Allah katakan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya. Di saat yang lain nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sedang berselimut, Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tetapi untuk memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan namanya Ya Muhammad, maka tidak akan Anda temukan di dalam Al-Quran. Ya. Anda tidak akan temukan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi kita di antara Nabi-Nabi yang lain. Dan juga jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari sini para ulama, ya, mereka ya meskipun ustad-ustad kita, meskipun guru-guru kita, itu bukan Nabi ya. Tetapi para ulama mereka menyebutkan sebuah adab, yaitu tidak boleh kita memanggil guru kita, ustadz kita dengan namanya. ya Tidak boleh kita memanggil ustadz kita dengan namanya. Meskipun di awalnya antum pasang gelarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab Iliyatu Talibul Ilmi. Tidak boleh antum katakan misalnya ada ustadz Muhammad misalnya. Antum panggil, eh ustadz Muhammad, bagaimana kabar antum ustadz Muhammad? Tidak boleh. Ya? Dijelaskan oleh para ulama. Tidak boleh antum katakan, eh Ustaz Muhammad. Atau ya Syekh Muhammad, tidak boleh. Kalau antum ingin memanggil guru antum, antum katakan, ya Ustazi, wahai Ustazku. Ya Syekhona, wahai Syekh kami. Dan seterusnya. Ini penghormatan kita terhadap para Ustaz kita atau kepada para guru kita. Ya. Yeah. Subhanallah. Sekarang bukan hanya sekedar manggil nama. Bro, apa kabar katanya. sama ustadznya. ya subhanallah ini tidak betul ya manggil namanya padahal sudah dipasangkan embel-embel ustadz. atau embel-embel syekh di depannya tidak diperbolehkan kata para ulama kita ya antum bisa lihat di dalam kitab hilyatul talib baik ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut kum faandir bangunlah engkau faandir dan berikanlah peringatan ya karena sekarang engkau sudah resmi menjadi seorang Rasul, tidak ada lagi waktu untuk tidur. Tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha. Ya. Bangun dan sampaikan peringatan kepada manusia tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala manakala mereka tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qaiman ba'daha akthar min 20 'aman lam yastarih wa lam yaskun walam walam Setelah semenjak turunnya ayat ini jemaah sekalian, Nabi SAW Alaihi Wasallam selama 20 tahun lebih, ya, beliau tidak pernah istirahat dari berdakwah siang dan malam. Ya. Karena beliau sudah resmi menjadi seorang rasul, siang dan malam beliau berdakwah untuk kebaikan umat ini. Dan subhanallah, ya, alangkah rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW, Beliau jelaskan ya bahwasanya permisalan beliau dengan kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bagaikan orang yang menyalakan api sedangkan kita ini bagaikan serangga-serangga yang menyukai cahaya api tersebut. Ya, biasanya serangga itu senang sekali melihat cahaya. Ketika antum menyalakan lampu rumah antum, ya banyak serangga-serangga yang mengelilingi cahaya tersebut. Seperti itulah perumpamaan kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaikan orang yang menyalakan api itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, aku berusaha untuk menghalau kalian, menghalau serangga tersebut supaya tidak mendekat kepada api itu meskipun mereka suka. Ya, meskipun mereka suka menunjukkan bahwasanya jalan menuju neraka itu penuh dengan hawa nafsu kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Huffatul jannah bil makari wa huffatul nar bil syahwat jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak suka. alas salah kata muadzin pada waktu subuh. Kita lebih memilih untuk memperbaiki selimut kita. Jadi jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang kita tidak suka. Sedangkan jalan menuju neraka bisyahwat dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berusaha untuk menghalau serangga-serangga tersebut, yaitu kita yang berusaha untuk menyampakkan diri ke dalam api tersebut. Ya. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalau kita? Kata Nabi, "Akhidun inni akhidun bi hujazikum aku memegang ya baju kalian yang di belakang." Ditarik oleh Nabi. "Walakinnakum tataghallabu tatafallatuna minni tatapi kalian memaksa untuk melepaskan diri dariku." Subhanallah, ya. Siang dan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjauhkan kita dari neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Beliau siang dan malam berusaha untuk memasukkan kita ke dalam surga, tapi sayangnya ada orang yang ingin masuk neraka dan tidak mau masuk surga. Ya tidak ingin masuk surga sama sekali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man asani fakat aba barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga dan dia ingin untuk masuk ke dalam neraka. Selanjutnya ayat yang kedua, warabka wa dan Tuhanmu agungkanlah. Bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala? bila tushrik bihi fi dhalika ahada dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengagungan yang paling besar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelecehan, penghinaan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah dengan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghinaan yang lebih besar yang dilakukan oleh seorang hamba daripada kesyirikan. Ya. Kalau seandainya ada orang yang menghina Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu misalnya, misalnya dia katakan Allah Subhanahu wa taala itu tuli misalnya. Dia katakan seperti itu, penghinaan seperti ini masih kalah besar daripada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada bebatuan, ya, meminta kepada apa namanya pohon-pohon dan yang lainnya? Ini penghinaan yang paling besar. Bagaimana tidak, dia menjadi penghinaan yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, kemudian kita kembali kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita rizki, memberikan kepada kita makanan, minuman, siang, dan malam, kemudian tempat kita bersyukur justru adalah kepada ya, penghuni lautan. Untuk melihat sebagian kaum Muslimin Subhanallah ya, setiap tahunnya, atau... Pada waktu-waktu tertentu mereka menyerahkan tumbal kepada penjaga-penjaga lautan. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka bersyukurnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penghinaan yang sangat besar jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah ya. Makanya karena kesyirikan adalah penghinaan yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan ancaman yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala ancam dengannya dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innahu man yusyrik billah, faqad wa ma nar, wa ma min Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, kemudian mati di atas kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia surga. Ya. Yeah. Surga yang dia dambakan menjadi haram untuk dia. Haram untuk dia pijakkan kakinya ke dalam keluasan surga Allah Subhanahu wa taala. Justru tempatnya karena surga sudah haram, maka tempatnya adalah neraka ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua Allah Subhanahu wa taala katakan. La in ashraqta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in وَلَتَكُونَنَّ la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Subhanallah. Ancaman yang luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diancam seperti itu. Dan tidak mungkin Nabi kita jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Tidak mungkin, tetapi kenapa Nabi kita diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Kata para ulama, kalau seandainya Nabi kita manusia yang paling mulia, seandainya beliau jatuh ke dalam kesyirikan dan itu mustahil, seandainya beliau jatuh pun amalan beliau akan hancur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya "Nabi, seandainya engkau melakukan perbuatan kesyirikan." layahbatann amaluka amalmu akan hancur meskipun engkau adalah manusia yang paling mulia apalagi kita ya. ini ancaman yang kedua kemudian ancaman yang ketiga Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha la yaghfiru wa yaghfiru ma dzalika liman yasha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau dan tidak sudi untuk mengampuni dosa orang yang mati di dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mau memaafkannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan selain daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sekali lagi saya katakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk mengagungkan dirinya dan pengagungan yang paling besar adalah tauhid, penghinaan yang paling besar kepada Allah adalah kesyirikan. Dan dari sini juga terdapat faedah penting bahwasanya dakwah itu harus pertama kali dimulai dengan tauhid. Antum melihat, Ketika Allah mengatakan, Kum "Bangun dan beri peringatan yang pertama kali Allah katakan adalah: 'Waraubaka, apa Ya, yeah. Sampaikan masalah tauhid dan ingatkan umat ini dari kesyirikan.' Maka dakwah harus dimulai dengan dakwah tauhid. Tidak boleh seseorang memulai dengan selain daripada tauhid. Yeah. Masalah ibadah adalah masalah yang penting, masalah akhlak adalah masalah yang penting." Masalah-masalah muamalah adalah masalah yang penting, tetapi jauh lebih penting daripada semua ini adalah masalah tauhid. Karena semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilandaskan pada dasar tauhid, ya. Oleh karena itu, mulailah dakwah ini dengan dakwah tauhid. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala memiliki sebuah risalah kecil judulnya At-Tauhidu awalan Ya Du'atal Islam, ya. Tauhid yang pertama wahai para dai-dai Islam kata beliau. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Yeah. Mereka memulainya dengan tauhid. Selanjutnya wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah. Kata beliau, al-maqsudu adh-dhahir minhu maksudnya adalah tathhiru thiyab wal jasad. Id laisa liman yukabbiru Allah wa yaqib baina yadayhi an yakuna najisan mustaqdharan. Maksudnya adalah maksud zahir daripada ayat ini Ketika Anda ingin melakukan ibadah, maka gunakanlah pakaian yang bersih dari najis ya, yang bersih dari hal-hal yang tidak diingin yang tidak layak untuk kita uh, apa namanya tampakkan ketika kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud zahirnya ya. Ketika kita melakukan salat gunakan pakaian yang baik jemaah sekalian rahimani wa ya. Meskipun seandainya pakaian kita itu tidak najis, masih boleh kita gunakan tetapi dari segi kesempurnaan adab ya maka berusaha untuk menggunakan pakaian yang bersih dari najis kemudian yang bersih dari kotoran juga meskipun maksud kita dari kotoran adalah daki maupun yang lainnya daki itu tidak najis kalau misalnya anda sholat menggunakan pakaian yang penuh dengan daki ini sholatnya sah namun ini kurang sempurna dari segi adab kurang sempurna karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya bani adam khuduzina takum inda kulli masjid wahai anak Adam, ya, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian ingin masuk ke dalam masjid. Kata Al Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, maksud perhiasan di sini adalah pakaian yang bersih, ya. pakaian yang syar'i yang menutup aurat. Ya, di samping bersih juga menutup aurat. Kita ingatkan ini kepada sebagian orang-orang ya, yang masih solat ya, dengan menggunakan pakaian yang ketat. Baik laki-laki, apalagi perempuan. Ya, sebagian jamaah laki-laki terkadang menggunakan celana yang sangat ketat, kemudian pakaiannya pendek, kemudian ketika ruku ya aurat belakangnya ini terlihat. Ya, karena ketika dia ruku otomatis bajunya ini akan tertarik. Sehingga auratnya yang belakang ini terlihat. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin, orang yang seperti ini ya salatnya berpotensi besar untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di samping kita menjaga kebersihan pakaian kita perhatikan juga ya bentuk daripada pakaian kita. Juga jamaah sekalian ya, rahimani rahimakumullah diingatkan oleh para ulama ya, ketika salat hindarkan pakaian-pakaian yang penuh dengan tulisan. Ya. Hindarkan pakaian yang penuh dengan tulisan, apalagi kalau kita sedang salat berjamaah, antum berdiri di sob yang pertama, kemudian di belakangnya tertulis misalnya Cristiano Ronaldo, ya orang yang di belakang membacanya nanti. Ya. Yang awalnya dia ingin membaca surat Al-Fatihah misalnya, akhirnya yang terbaca adalah Nama dari pemain bola Yang kostumnya Antum pakai ya. Hindarkan pakaian-pakaian Seperti itu ya. Begitu pula hindarkan pakaian-pakaian Yang padanya terdapat Lambang-lambang orang-orang Non-muslim Pakaian yang ada lambang salib ya. Begitu pula pakaian jamaah sekalian Rahimahnya warahimahumullah Yang ada gambar tempat ibadahnya Orang-orang selain daripada umat Islam ya. Subhanallah Sering kita melihat Borobudur masuk ke dalam masjid. Tapi tidak pernah kita lihat masjid masuk ke dalam Borobudur. Subhanallah. Pergi misalnya ke tempat Candi Borobudur. Kemudian membeli pakaian yang ada gambar Candi Borobudur. Digunakan untuk sholat. Padahal Candi itu adalah tempat ibadahnya orang non-muslim. Dan ini diingatkan oleh para ulama. Diingatkan oleh para ulama hal-hal seperti ini. Gunakanlah pakaian yang secara syari dia itu bersih dari najis. Kemudian dari segi adab dia juga penuh dengan etika. Penuh dengan etika. Bukan hanya kita memperhatikan dia bersih dari najis saja, tetapi perhatikan juga dari segi etika kita, adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau di sini, wa kana matluban, fa min syirki wa amal wal talab." Kalau seandainya membersihkan pakaian dari najis yang zahir, itu dituntut maka lebih-lebih lagi dituntut membersihkan hati dari penyakit kesyirikan ya dari penyakit-penyakit hati yang lainnya seperti hasad dan yang lainnya ini dia selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala katakan maknahu wal, wal ma'asi -ma dan maksiat tinggalkanlah ya dan maksiat tinggalkanlah dari sini jamaah sekalian rahimahnya rahimakumullah faidah penting adalah seorang dai dia berusaha terlebih dahulu ya untuk mengamalkan apa yang dia akan sampaikan dia berusaha Allah subhanahu wa taala katakan ya Nabiullah engkau telah resmi menjadi seorang rasul dan engkau akan berdakwah oleh karena itu maksiat tinggalkanlah ya jangan sampai kita menjadi dai yang pandai sekali berbicara akan tetapi kita tidak pandai untuk beramal ini besar sekali ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat yang kedua dan ketiga dari surat As-Saff. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dia pandai mengucapkan sesuatu tetapi dia tidak pandai mengamalkannya. Besar sekali kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya sering kita sampaikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan nanti pada hari kiamat ya ada seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka saking kerasnya dia dilemparkan fatan hadiru aktabuhu sampai usus-ususnya ini keluar dari perutnya tetapi tidak berpisah dari perutnya artinya ususnya ini masih menyambung dengan perutnya hanya saja tempatnya di luar fayajtamiu ilaihi ahlun nar Ketika ususnya ini sudah keluar maka dia berjalan di dalam neraka sambil dia menarik ususnya ini. Pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang sangat mengerikan. Maka penduduk neraka, penduduk neraka sendiri yang satu tempat dengan dia keheranan. Sampai mereka berkumpul mengelilingi dia. Padahal mereka sama-sama menderita. Tetapi ini azabnya luar biasa. Azabnya sangat luar biasa. Sampai mereka mengatakan, ya fulan, ma baluka. Wahai fulan, kenapa dengan engkau? sampai disiksa seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu di dunia engkau memerintahkan kami melakukan kebaikan dan engkau melarang kami untuk melakukan keburukan. Kata dia, "Bala, betul." Ya, "Kuntu bil wa, atih, wa 'an munkarin wa atih. Dahulu aku memerintahkan kalian melakukan kebaikan tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dahulu aku melarang kalian dari keburukan tetapi aku sendiri yang getol melakukannya. Subhanallah. Luar biasa jemaah sekalian rahimani wa Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang pandai menyampaikan akan tetapi dia sendiri tidak pandai beramal pada dirinya sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya bantu bantu para ustaz ustad antum. Ya. Bantu para ustad-ustad antum untuk terhindar dari azab yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka manakala mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Kalau seandainya antum melihat dari Ustadz antum kesalahan maka tegur, ya yeah. sampaikan, ya yeah. karena agama ini adalah nasihat antara seorang murid dengan Ustadznya tetap harus menjalin hubungan yang baik dengan cara memberikan nasihat, manakala muridnya yang salah diberikan nasihat oleh Ustadznya, manakala Ustadz yang salah diberikan nasihat oleh muridnya tentunya dengan cara yang baik, ya yeah. karena yang namanya Ustadz juga manusia bisa jatuh di dalam kesalahan maka ditegur, ya. Yeah. Dan ketika dia ditegur maka tidak boleh dia menolak. Hanya karena misalnya keilmuannya lebih tinggi, kemudian dia katakan siapa antum? Saya lebih mengetahui tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, "Inna abghada al-kalam an ya an yuqala lirajuli ittaqillah fa yaqulu alayka bi Sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita diberikan nasihat oleh orang kemudian kita mengatakan alaika binafsik urus saja dirimu sendiri karena kita merasa diri kita lebih hebat misalnya kemudian kita mengatakan seperti itu maka ucapan yang terlontar dari lisan kita adalah ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ini perbuatan dosa dan maksiat tinggalkanlah Wala tamnun tastakthir. dan jangan engkau memberikan dengan niat supaya pemberianmu itu dibalas dengan balasan yang lebih dari pemberian. Ya. Jangan memberikan sesuatu apapun itu. Antum bersedekah misalnya kepada fakir miskin, ya. Di dalam hati antum terbetik ya. Saya bersedekah sekarang karena kehidupan ini terus berputar, bisa jadi saya nanti yang akan miskin dia akan memberikan kepada saya sedekah yang lebih banyak. Ini niatan yang seperti ini keliru. Jangan memberikan dengan harapan akan dibalas pemberianmu dengan yang lebih banyak. Ya. Yeah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti ini? Jamaah sekalian, rahimahnya dijelaskan oleh sebagian para ulama tafsir. Yeah. Pemberian yang dimaksud di sini adalah dakwah ini. Yeah. Jangan engkau berdakwah dengan niat supaya orang itu memberikanmu dunia. Subhanallah. Jangan engkau berdakwah dengan niatan orang-orang akan memberikanmu dunia. Ya. Meskipun tidak salah apabila seorang ustaz misalnya dia berdakwah kemudian dia diberikan bayaran tidak tidak salah. Akan tetapi jangan sampai dia jadikan itu sebagai tujuannya. Jangan dia jadikan itu sebagai tujuannya. Dalam artian kalau seandainya dia tidak diberikan maka dia tidak mau berdakwah Ya, kapan dia mahu berdakwah kalau dia diberikan dunia ini yang keliru. Namun kalau seandainya, ya, dia berdakwah kemudian dia diberikan maka ini adalah satu hal yang tidak salah menurut pendapat mayoritas ulama. Meskipun e, para ulama dari kalangan Hanafi mengatakan tidak boleh seseorang yang berdakwah yang mengajarkan ilmu syar'i itu menerima upah entah dia minta ataupun diberikan tidak boleh menurut madhab Hanafi. Tetapi mayoritas ulama mengatakan boleh. mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim inna ahaqqa ma alaihi ajran kitabullah sesungguhnya amalan atau profesi atau perbuatan yang paling berhak kalian mendapatkan upah karena melakukannya adalah kalian mengajarkan Al-Qur'an kepada orang Ya, kalian mengajarkan orang Al-Qur'an, kemudian kalian diberikan upah. Ini adalah upah terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini mayoritas ulama mengatakan bahwasanya seorang ustaz, seorang dai diberikan bayaran ini tidak tercela, ya. Namun jangan dia jadikan itu sebagai tujuan utama sehingga dakwahnya bergantung pada itu. Ada itu ada bayaran, dia jalan berdakwah, tidak ada bayaran, dia tidak mau berdakwah. Ini yang keliru. Ini yang keliru, ya. Inilah dia lima ayat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu yang kedua yang sekali lagi dengannya Allah Subhanahu wa taala meresmikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul di samping beliau sebagai seorang nabi. Maka mulailah nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan dakwah sirriyah ya dakwah yang sembunyi-sembunyi. يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان ترون أن الله عليه الله عليه manusia yang paling dekat dengan beliau. Dan ini memang tata cara berdakwah. Ya, tata cara berdakwah yang pertama adalah dakwahi diri kita sendiri. Bagaimana cara mendakwahi diri kita? Yaitu kita mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Ya, apa yang yang kita ketahui kita amalkan. Ini namanya mendakwahi diri sendiri. Kemudian setelah itu kita dakwahi orang yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tetapi jemaah sekalian, ya satu sudut pandang yang keliru di sebagian orang. Ya, terkadang ketika dia diberikan nasihat oleh orang, diberikan, ya, didawahi oleh seseorang ustadz misalnya, kemudian dia mengatakan, untuk apa mendengar ustadz itu? Keluarganya sendiri belum baik, keluarganya sendiri belum betul. Ini adalah jawaban yang keliru. Yeah. Memang betul, urutan yang kedua. Setelah seseorang memperbaiki dirinya, dia harus memperbaiki keluarganya. Dia harus mendakwahi keluarganya. Namun, kalau dia sudah mendakwahi keluarganya, toh juga keluarganya tidak mau menerima, maka tidak tercela bagi dia. Bukanlah aib bagi dia kalau seandainya dia melompati keluarganya, kemudian berpindah kepada orang lain. Ketika keluarganya sudah tidak mau menerima dakwahnya. Ya. Kalau seandainya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mencela seorang ustadz yang berdakwah gara-gara masih ada dari kalangan keluarganya yang belum baik akhlaknya, yang belum baik ibadahnya misalnya, kemudian kita mencelanya gara-gara itu, maka yang paling patut kita cela ya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seperti itu sudut pandang kita Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW ada di antara keluarga beliau yang tidak beriman. Abu Lahab, Abu Talib, ya meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lain, manusia-manusia yang lain. Kalau seandainya antum mencela seorang ustadz gara-gara keluarganya masih belum beres, maka yang antum cela yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dai yang pertama, ya ustadz yang pertama. Oleh karena itu tidak ada salahnya seseorang ustadz ketika misalnya dia sudah mendakwahi keluarganya, keluarganya tidak menerima, kemudian dia berpindah kepada orang lain. Tidak ada salah. Ya. Jadi Nabi SAW memulai dengan orang yang paling dekat dengan beliau. Min ahli baytihi, dari kalangan keluarga beliau, wa asdiqaihi sahabat-sahabat beliau, ya ahum ila islam, beliau mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati orang-orang yang didawahi oleh Nabi SAW dari kalangan orang-orang terdekat dengan beliau yang pertama kali menerima dakwah Nabi dari kalangan keluarga Nabi adalah Khadijah bintu Khalid istri beliau SAW kemudian dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah yang dahulu ketika Nabi SAW belum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul Nabi SAW ya pernah mengadopsi Zaid bin Harithah ini sehingga Zaid ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad ya Zaid bin Muhammad diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian orang-orang Arab memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad Zaid anaknya Muhammad dan ini ditentang oleh Islam ya sehebat apapun ayah angkat maka tidak berhak dinisbatkan kepada dirinya yaitu anak angkatnya tersebut sehebat apapun dia bagaimanapun jasanya kepada anak angkatnya anak angkatnya tidak boleh dinisbatkan kepada dia Ya misalnya dia mengadopsi. Dari kecil anak itu dia adopsi. Bahkan semenjak baru anak itu dilahirkan oleh ibu kandungnya, dia ambil. Kemudian dia angkat sebagai anak angkatnya. Anak tersebut ya dilarang untuk dinisbatkan kepada dia. Misalnya dia mengambil seorang anak namanya Ali. Kemudian dia namanya Muhammad. Tidak boleh dia anak Ali tersebut dinisbatkan kepada dia. Ali bin Muhammad tidak boleh. Sehebat apapun ay ayah angkat. ya Karena Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ila abihi. Barang siapa yang menisbatkan dirinya Kepada Selain daripada bapak kandungnya Fakat kafar Maka dia telah melakukan kekufuran Al-Imam An-Nawawi mengatakan Maksud kufur di sini Apabila dia menghalalkan perbuatan ini Dia mengatakan Boleh-boleh saja Dan ucapannya ini diyakini oleh hatinya Boleh-boleh saja Seorang anak angkat dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Kalau dia meyakini seperti ini dia bisa keluar dari Islam, kata Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, ya, tafsiran yang kedua kata Al-Imam An-Nawawi al dari sebagian para ulama, maksud daripada kufur di sini adalah kufur nikmat, yaitu dia ingkar terhadap kebaikan bapak kandungnya ketika dia menisbatkan diri kepada selain daripada bapak kandungnya. Ya. Jadi Zaid bin Harithah ini pernah diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak angkat dan orang-orang memanggilnya sebagai Zaid bin Muhammad tetapi ditentang oleh Islam. Ya, ditentang oleh Islam dan juga jamaah sekalian rahimahnya diingatkan pula oleh para ulama tentang para wanita yang sudah menikah tidak boleh mereka memasang di belakang nama mereka nama suami mereka. Ya. Sebagian wanita muslimah mengikuti kebiasaan orang-orang barat. Biasa orang barat itu wanitanya kalau menikah maka di belakang namanya ada nama suaminya. Ya. Misalnya namanya misalnya Maria, kemudian suaminya namanya John, maka nanti dia Maria John. Ini dilarang. Ya, dan sebagian wanita muslimah seperti itu. Ya, meniru tren dari orang-orang Eropa. Merasa dengan seperti itu kehidupannya akan lebih maju. Sehingga nama suaminya diletakkan di belakang namanya. Ini dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini terlarang. Ya. Kalau seandainya namanya Fatimah sebelum menikah, Fatimah bintu Muhammad, maka setelah menikah tetap Fatimah bintu Muhammad, bukan Fatimah Ali. Ya, tetap Fatimah bintu Muhammad. Kita kembali, dari kalangan budak yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah Zaid bin Harithah. Kemudian dari kalangan keluarga beliau yang lain adalah Ali bin Abi Talib. Karena Ali bin Abi Talib ini diasuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil. Ya, disebabkan uh, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ekonomi bapa uh, paman beliau yaitu Abu Talib itu sangat minim sekali. Akhirnya beliau mengambil salah seorang anak dari Abu Talib untuk diasuh yaitu Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari Abu Bakar inilah Ya, kemudian Abu Bakar dari kalangan sahabat yang masuk Islam pertama, Abu Bakar. Kemudian dari Abu Bakar ini masuk Islam juga orang-orang yang lain. Ya, melalui perantara Abu Bakar. Di antara yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Ya, Uthman bin Affan ini ketika dia masuk Islam, jemaah sekalian. Dia dibungkus oleh keluarganya dengan menggunakan tikar. Ya, dibungkus oleh keluarganya dengan menggunakan tikar yang terbuat dari daun lontar. Ya. Antum tahu daun lontar? daun apa ya namanya yang daun apa namanya yang biasa kadu membuat tikar itu ada apa namanya? Daun itu sudah ya. ya. Itu digunakan untuk membungkus Osman bin Affan. Setelah dibungkus, ya maaf sekalian, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Rafat Basya dalam kitab Suar Min Hayati Sahabah, dia diletakkan dibuatkan apa namanya perapian tempat menyalakan api dia diletakkan di atas itu tetapi apinya tidak menyala cuman di apa namanya kayu yang masih basah kemudian dicoba dinyalakan yang namanya kayu basah kalau dinyalakan itu apa yang keluar asapnya subhanallah diasapi seperti itu dia Osman bin Affan sampai dikatakan ketika dibuka dia ini lebam-lebam semua tubuhnya ketika dia pertama kali masuk ke dalam Islam ini dia yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As Siddiq, Uthman bin Affan. Kemudian yang kedua adalah Az Zubair ibn Al awwam Az Zubair ibn Al awwam radhiyallahu taalaan. Berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf, masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Kemudian Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas. Talhah bin Ubaidillah. Fakana haula'in nafar al mereka merekalah manusia yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, semua para sahabat itu semuanya mulia. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad, kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat. Tergantung siapa yang paling dahulu masuk Islam, maka mereka yang lebih mulia daripada yang belakangan masuk Islam. ya Abdurrahman bin Auf termasuk generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Khalid ibn Al Walid, Khalid ibn Al Walid yang masuk Islam setelah terjadinya hijrah, dia masuk Islam setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf generasi pertama yang masuk ke dalam Islam. Khalid ibn Al Walid pernah mencaci maki Abdurrahman bin Auf gara-gara mereka bertengkar, ya mempertengkarkan sebuah masalah. Fasabbahu Khalid, ya Khalid ini lepas kontrol kemudian mencaci maki Abdurrahman bin Auf. Sampai berita itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Khalid bin Walid, "La tasubbu ashabi. wa Khalid, orang sepertimu tidak pantas untuk mencela sahabatku." Subhanallah. Padahal Khalid juga sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam. Ya, lebih dahulu masuk Islam, Khalid belakangan. Khalid, lah tasubu ashabi. Jangan coba-coba mencela sahabatku. Diulangi tiga kali oleh Nabi. Jangan coba-coba mencela sahabat. Jangan coba-coba mencela sahabatku. Walladhi nafsu Muhammadin biadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban, Ma mudda wala nasifah. Kalau orang seperti mu, Khalid. Ya subhanallah. Untuk perhatikan hadis ini. Luar biasa sekali. Kalau orang seperti Muhai Khalid dia berimpak bersodakoh dengan menggunakan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menandingi impak sahabatku maksudnya Abdurrahman bin Auf meskipun itu hanya satu mud atau setengah mud. Subhanallah. Ya. Makanya Syekh Abdul Muhsin Abbad al Badr beliau mengatakan, ya. Kalau seandainya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, siapa pedang Allah yang terhunus? Khalid bin Walid. Kalau seandainya pedang Allah yang terhunus Khalid bin Walid, Ya. Hampir saja gelar sahabatnya dibatalkan oleh Nabi gara-gara dia mencela Abdurrahman bin Auf. Maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat? Untuk perhatikan hadis Nabi, hampir saja Nabi membatalkan predikat sahabatnya Khalid bin Walid. Nabi katakan, seandainya orang sepertimu ya berimpak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak akan bisa menandingi impaknya sahabatku. Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf sahabatku. Padahal Khalid Ibn Al Walid juga sahabat beliau. Tetapi beliau tidak mengatakan seandainya sahabatku seperti engkau. Ya, tidak mengatakan seperti itu. Seandainya orang sepertimu berimpak menggunakan emas sebesar gunung Uhud. Tidak bisa menandingi impak sahabatku. Seolah-olah Khalid bukan sahabat. Makanya Syekh Abdul Muhsin Abad Al-Badr beliau mengatakan hampir-hampir saja gelar sahabatnya Khalid Ibn Al Walid dibatalkan oleh Nabi gara-gara dia mencela Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Bagaimana dengan orang-orang yang siang dan malam mencaci maki para sahabat? Subhanallah, ya. Oleh karena itu sekali lagi semua sahabat Nabi itu mulia, tetapi kemuliaan mereka bertingkat-tingkat tergantung daripada ya, siapa yang paling, yang paling dahulu masuk Islam, kemudian siapa yang paling banyak pengorbanannya terhadap Islam ini. Kemudian juga jamaah sekalian rahimani wa di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam juga Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah ya aminu hadian ummah orang yang paling amanah di kalangan umat ini kata Nabi SAW. ya adalah Abu Ubaidah Amir al Jarrah kemudian berikutnya Abu Salamah Abu Salamah diikuti oleh istrinya Ummu Salamah jemaah sekalian Ummu Salamah ini luar biasa ketika Abu Salamah meninggal dunia maka Ummu Salamah ini seorang diri di kota Makkah. Dan dia belum dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, afwan. Ketika Abu Salamah hijrah, Abu Salamah terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Dia terlebih dahulu hijrah ke kota Madinah. Kemudian Ummu Salamah ini tertinggal oleh suaminya. Maka Ummu Salamah ini kenapa dia tertinggal karena ditahan oleh keluarganya? Saat itu dia memiliki seorang anak namanya Salamah dan anaknya ini masih bersama ibunya Ummu Salamah, adapun bapaknya Abu Salamah sudah pergi. Kata Ummu Salamah menceritakan tentang hijrahnya. Ya. Dia memaksakan diri untuk hijrah, ya. Tetapi keluarganya mengatakan, "Anakmu tidak boleh engkau bawa." Dan dia tentunya tidak ingin melepaskan anaknya. Maka ketika dia akan hijrah, terjadi tarik-menarik antara Ummu Salamah ini dengan keluarganya, ya. Dia tarik tangan anaknya ini yang saat yang sebelah Kemudian keluarganya menarik tangan anaknya yang sebelah. Yeah. Sampai dikatakan oleh Syih Abdul Abdurrahman Rafat Al-Basha, sampai lepas salah satu tangan anaknya. Luar biasa. Yeah. Luar biasa. Yeah. Kenapa? Karena dia tidak ingin bersama keluarganya yang masih kufur pada saat itu. Ini dia Ummu Salamah, yang masuk Islam, salah seorang sahabat wanita, yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Kemudian Al-Arqam bin Abil-Arqam. Al-Arqam bin Abil-Arqam. Nama aslinya bukan Al-Arqam jemaah sekalian. Nama aslinya adalah Abdul Manab, ya, bin Asad. Abdul Manab bin Asad bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ini nama aslinya. Ya. Dan rumahnya lah yang dijadikan markas dakwah pertama oleh Nabi Wasallam. Ketika Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rumahnya yang dijadikan sebagai markas dakwah yang pertama. Rumahnya terletak di samping bukit sofa. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Ini kemudian Uthman bin Maz'un. Ya. Uthman bin Maz'un seorang sahabat yang dipanggil oleh Nabi sebagai as-salafus salih. Ya. Jadi kata-kata salaf itu bukan kata-kata baru. Kata-kata salaf itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika putri beliau meninggal dunia dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sebagian para ulama ya Sebagian riwayat menyebutkan putri beliau yang meninggal dunia itu adalah Ruqayyah. Sebagian riwayat mengatakan Ummu Kalthum. Ketika meninggal dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ilhaki bisalafis salih Uthman bin Maz'un. Wahai putriku, ya susullah asalaf as asalih as Uthman bin Maz'un. Ya. jadi sejak sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan asalaf Salaf ini. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, beliau memanggil putri beliau Fatimah. Kemudian beliau membisikkan sesuatu, maka Fatimah pun menangis. Kemudian kembali beliau membisikkan sesuatu, Fatimah pun tertawa. Dan itu menjadi rahasia yang disimpan oleh Fatimah. Ternyata setelah Nabi meninggal dunia dibongkar oleh Fatimah rahasia tersebut, ternyata yang pertama kali dibisikkan itu sehingga membuat Fatimah menangis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah turun kepadaku sebuah surat yang menunjukkan dekatnya ajalku yaitu surat idza wal fath. Menunjukkan dekatnya ajalku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ...isbiri, sabar saja engkau wahai putriku. Bani'ma salafu laki ana. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Maka kata-kata salaf sekali lagi ini bukanlah kata-kata baru bukan istilah baru tetapi sudah diucapkan oleh Nabi semenjak 1439 tahun yang lalu. Baik. Uthman bin Maz'un disebut sebagai as-salafus salih. Kemudian juga sahabat yang lain yang pertama kali masuk ke dalam Islam, Ubaidah bin Al-Harith. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah uh, keluarganya daripada Umar bin khattab radhiyallahu taala. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang masuk ke dalam Islam. Itulah dia yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil dari uh, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la, ala wa'alam. Apa yang benar datangnya dari Allah. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berapa sendiri dari kesalahan tersebut. Ada yang mau ditanyakan jemaah sekalian sebelum kita tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seandainya seorang sudah terlanjur, ya namanya itu dinisbatkan kepada selain bapak kandungnya, bapak angkatnya misalnya, ya sudah tertanya, tertulis di akte-nya misalnya, apakah harus dia ganti? Kalau memang bisa diganti, maka harus diganti. Karena para ulama mengatakan hukumnya haram, ya hukumnya haram dan tidak ada khilaf dalam masalah keharamannya. Difatwakan oleh lajnah daimah sejak zaman dahulu juga para ulama mengatakan ini haram. Oleh karena itu harus diganti. Allah Subhanahu wa taala katakan anak anak angkat kalian itu nisbatkan mereka kepada bapak-bapak mereka ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-ahzab panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka ya bukan dengan bapak angkat mereka tapi bapak kandung mereka kalau seandainya sudah terlanjur di akte kalau bisa diganti-ganti ya tetapi kalau seandainya tidak bisa diganti bertakwalah kepada Allah semampu kalian tetapi dari segi panggilan Maka harus diganti tentunya ya Wallahu ta'ala a'la wa'ala wa Ada lagi yang lain ikhwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah mengikuti Ngajian istanbuah ini Dan mengikuti Sirah dan bagian ini saya melihat dari turunnya duniaanya itu mulai dari lima yang dan al-mudasir kelihatannya bahwa Rasulullah itu menerima tuntunan tidak seperti saya karena saya menerima hafalan al-Fatihah hmm. itu banyak sedangkan Rasulullah Sedang sesuai saya mengalami misalnya kalau sedang kita buka hukum politik saya akan ustadz baik, nanti kalau ekonomi, susah ekonomi saya bisa beribad, bagaimana Baik. bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah sekalian ya rahimannya warahmatullahi ya. yang namanya menuntut ilmu itu bukan tentang selera tetapi tentang benar dan salah Ya, tentang benar dan salah itu menuntut ilmu bukan tentang selera ya maksud saya adalah kita menuntut ilmu jemaah sekalian rahmakumullah, menghadiri majelis taklim majelis taklim yang di dalamnya disampaikan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat itu yang kita hadiri entah ya kondisi kita sesuai dengan apa yang disampaikan di majelis taklim itu ataupun tidak sesuai atau tidak ya. jangan kita menghadiri majelis taklim itu hanya karena misalnya seperti yang disampaikan tadi Sesuai dengan selera, saat ini selera untuk majelis taklim ini tidak nyambung. Majelis taklim yang lain yang lebih eh, nyambung dengan selera, maka ini tidak benar. Tidak seperti ini cara menuntut ilmunya para ulama dahulu. ya, ya. Bahkan menunjukkan jemaah sekali wa rahmatullah, sebagian orang mengatakan, kenapa antum tidak hadir ke majelis taklim? Kajiannya monoton. Ini kan sudah berkaitan dengan selera. Ini sudah berkaitan dengan selera. Ya. Kajiannya monoton. Itu-itu saja yang disampaikan kata para ulama. Meskipun itu-itu saja disampaikan harus tetap datang, harus tetap datang. Kenapa? Karena sekali lagi yang namanya menghadiri majelis ta'lim itu bukan tentang selera, ya. bukan tentang selera, tetapi tentang mencari kebenaran. Ya. Dikatakan oleh para ulama ada salah seorang ulama yang bernama Al Imam Ata. Ini sering saya sampaikan di beberapa kajian. Ya. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu sekali lagi bukan tentang selera. Al Imam Atha bin Abi Rabah, beliau adalah muridnya para para sahabat. Beliau ahli dalam ilmu tafsir. Ya. Kalau seandainya ada orang datang kepada beliau menyampaikan sebuah hadis, ya. wahai Imam, saya ingin menyampaikan sebuah hadis kepada anda. Maka Imam Atha ini ketika mendengarkan hadis tersebut, beliau memasang ekspresi wajah seolah-olah beliau baru mendengar hadis itu. Ya. Baru mendengar hadis itu. Oh begitu ya. Ketika ada orang menyampaikan sebuah hukum agama, beliau mendengarnya dan sambil memasang wajah seolah-olah beliau baru mendengar hukum tersebut. Ketika orang itu sudah pergi, Imam Atta bin Abi Rabah mengatakan, sebenarnya hadis yang dia sampaikan tadi, لَقَدْ حَفِظْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدْ telah aku hafalkan sebelum orang itu lahir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, kita harus ta'zim menghormati ilmu, ya, dan tidak boleh kita menimbang ilmu itu dengan selera. Ya. Tetapi kita menimbangnya dengan kebenaran Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi itu dia. Tidak bisa misalnya hari ini karena kita selera kita sedang politik kemudian kita mencari yang membahas tentang politik dan seterusnya. Tidak bisa. Ya. Antum hadiri saja kajian dan jamaah sekalian sering saya sampaikan di beberapa kajian ya taklim yang taklim yang dianjurkan itu adalah taklim rutin Ya, Ta'lim taklim rutin. Ya. Meskipun diadakan daurah itu bagus. Ya, diajak, diada, diadakan kajian tematik itu juga bagus. Faedahnya banyak. Tetapi yang paling bermanfaat kata para ulama adalah kajian rutin yang menggunakan kitab. Kenapa? Karena ilmunya lebih kokoh. Bukan ilmu ustadz yang menyampaikannya, bukan. Ya. Ustadz yang menyampaikan kajian-kajian tematik ilmunya jauh lebih kokoh, ya. lebih bagus. Tetapi maksudnya adalah Penerimaan antum karena dia berkesinambungan. Ya. Ilmu yang antum dapatkan dari kajian rutin yang berkesinambungan itu ilmunya jauh lebih kokoh. Bukan comot sana comot sini tidak bisa. Ya. Harus rutin mengikuti majelis taklim. Tentunya majelis taklim yang sesuai dengan Al-Quran, hadis yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wallahu Ta'ala.